kambing. Iya. Pernah tapi nyoba buat kasih makan ikan gitu pernah. Oh ini kirimnya buat ke ternak. Ternak apa tuh? Sapi gitu. Enggak, ikan juga sama. Oh, ikan bisa juga ya? Bisa. Tapi langsung makan bisa begini. Kalau ikan bisa. Oh, kalau itu yang lain? Sapi digiling dulu nih. Giling. Oh. Berarti gak perlu. Yo guys, balik lagi di channel Cahanauya. Ya aku sih gak bermaksud ngetawain bapak gue guys ya. Cuman memang otaknya itu kadang-kadang suka sepeleng. Ya mirip-mirip lah sama anak guys. Kadang-kadang aku juga bingung juga guys, mau nilainya gimana ya. Bapak saya itu ya mirip-mirip gitu kan. Suka bercanda-bercanda sama adik saya yang kelima guys ya. Nyatut deh. Pengen ketawa takut dosa. Tapi udah ketawa, ya dosanya udah bertambah ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi aku udah datang ke salah satu rumah sakit. Terus ini ngomong-ngomong rambutku nggak bener nih guys ya. Jadi pokoknya aku bener-benerin rambutnya ya. Kerjaannya benerin rambut mulu, kayak ganteng aja lu bro. Ya udah lah, nggak apa-apa lah, anggap aja ganteng. Oke guys, jadi pas lagi aku datang ke rumah sakit tadi ada susternya itu nggak suka guys kalau misalnya di video-video ini. Katanya Anda bisa dituntut gara-gara Anda memvideo-videokan saya. Emang Anda lagi bikin skandal bos. Kalau susternya dari suster Hong Kong, Jepang, nggak apa-apa guys, bikin skandal ya. Tapi suster kayak tadi itu tidak layak bikin skandal, nggak layak guys, asli nggak layak. Tapi ngomong-ngomong daripada itu, saya lagi berpikir gini, kenapa ya tadi pas lagi di videoin itu langsung jadi baik guys, susternya asli, jadi baik, bener-bener baik guys, tiba-tiba ya. Ini nanti bapak dibantu urus ya, nanti pokoknya saya bakal bantu follow up nih. Sebelumnya nggak begitu bro, nggak begitu. Saya dengar banget katanya gini guys, salah bapak sendiri kenapa naruh berkas selalu salah-salah, akhirnya ketinggalan kan. Dituduh-tuduh guys kita guys tadi sebelumnya guys pas di videoin langsung baik, bener-bener guys, kayak ibaratnya tuh orang tuh harus ada yang menyaksikan dulu gitu loh, baru jadi baik ya, berubah. Jujur honestly saya kecewa guys dengan kejadian yang tadi menimpa bapak saya ya. Honestly saya merasa itu mengecewakan banget sih pelayanan si susternya ya. Kenapa di videoin baru baik, giliran gak di videoin malah jahat gitu kan. Berubah lu 360 derajat. Ya buat kalian semua yang mengalami hal yang sama ketika menghadapi seorang suster atau dokter yang memang notabene-nya seperti tadi, kan mendingan videoin aja cuy. Dia langsung takut, fix. Channel Cahanauya ya guys ya. Banyak yang berdatang, banyak yang baru pulang ini nganterin. Oh banyak yang baru pulang nganterin guys. Gak mungkin baru datang. Kalau yang baru datang itu saya yang ada. Si bondel nih, kacau nih guys ya. Orang yang mana sekolah, pagi-pagi datang ke sekolah. Siap-siap baru datang, biasa lah guys ya. Macet bu. Padahal rumah sama sekolah deket baik. Cuman paling 3 menit, 8 menit gitu. Cuman karena banyak alasan. Jadi ngomongnya selalu ada aja macet. Ada aja kucing melahirkan. Kemarin kambing kemarin katanya diberanakin. Oke, kita gak bakal dulu di sini karena kita bakal muter aja. Bos. Ini Simba yang sama. Telat lu gak? Nah. Mbak dengan helm pink. Wesh, apaan bos? Mas saudara nama sapi. Apa tuh? Kamu saudara nama sapi ada apa? Ya ada lah guys. Oke, jadi karena kita udah nyampe, aku bakalan coba tunggu. Mungkin berapa detik? Oh udah, langsung keluar ya. Orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak gini. Ini Mbak Ben, yuk masukin lagi. Ini Ayo, tadi udah masuk dulu ya? Ya kan sekolahnya udah jamnya malah Tarsi ya. Jujur sekolahan lebih duluan masuk daripada Tarsi. Patokannya kalau Tarsi aja udah masuk berarti sekolahan lu apa? Udah pulang? Iya udah pulang. Oh pulangnya jam setengah 12 ya? 10? Oh pulangnya jam 12. Hah? Ibu gimana ya? Motor kayak orang ketakutan gitu. Oh, iya, nanti jalan, oh. Hah? Oh,
gila kali lu. Bahaya lah lu bocil. Gak pake sabuk pengaman kalau pergi. Kalau gua ngeram mendadak gimana? Bocor pala lu ntar. Jangan lah. Pelan-pelan aja lah. Kita buktiin pada guru lu bahwa lu punya masa depan yang baik, yakni telat. Oke? Oke deh. Kayak lu cepet-cepetnya mesti nyampe sekolah aja. Bilang aja tadi kambing di rumah baru lahir. Kambing dari saya soalnya baru dinaikin levelnya semalam. Gitu dong. Oke? Oke dong. Diterima gak tuh kira-kira masalah begitu dong? Wah? Gak diterima? Tuh ini gimana dong? Macet lagi nih gitu. Aduh dong. Macet lagi dong. Macet langsung. Ya macet lo ini lo. Enggak, gue buat kemacetan doang. Buat kemacetan yang terbarukan. Ah. Lalu, ada apa nih? Udang. Oh, nyanyi. Kok bisa banyak? Emang semalam kemana lu? Semalam bobo di mana? Sama siapa? Yaudah. Berbuat apa? Masih separuh ngantuk nih gue nih soalnya. Aku mau berenang kan kak bikinnya di Funpang. Namanya Funpang dulu, Funpang. Ini naik pasotan lu juga. Hah? Gua kan sekolah. Oh iya, 3 jam aja deh gua. Enggak mau sampai nungguin. Terus sekolah gua berenang. Gimana? Oke? Okay. Terus sekolah gua berenang. Eh itu roti beli ya? Jadi gue bisa kita tarik nilai positifnya. Jadi setelah aku membaca satu artikel yang mana tadi aku sempat ngomong sama orangnya juga, si Pak Didik namanya guys. Pak Didik ini udah aku bilangin, coba dong bagi-bagi ilmu gitu kan. Barangkali lu ada pengalaman apa yang pahit, yang manis, yang bisa gue denger gitu kan. Karena saya memang gak suka guys kalau misalnya di video-video ini. Katanya Anda bisa dituntut gara-gara Anda memvideo-videokan saya. Emang Anda lagi bikin skandal, bos. Kalau susternya dari suster Hong Kong, Jepang, nggak apa-apa guys, bikin skandal ya. Tapi suster kayak tadi itu tidak layak bikin skandal, nggak layak guys, asli nggak layak. Tapi ngomong-ngomong daripada itu, saya lagi berpikir gini, kenapa ya tadi pas lagi di videoin itu langsung jadi bias susternya asli, jadi baik, bener-bener baik guys tiba-tiba ya. Ini nanti bapak dibantu urus ya, nanti pokoknya saya bakal bantu follow up. Nih. Sebelumnya nggak begitu loh, nggak begitu. Saya denger banget katanya gini guys, salah bapak sendiri kenapa naros berkas selalu salah-salah, akhirnya ketinggalan kan. Tuduh-tuduh guys, kita guys, tadi sebelumnya guys pasti videoin, langsung baik, bener-bener guys. Kayak ibaratnya tuh, orang tuh harus ada yang menyaksikan dulu gitu loh, baru jadi baik ya, berubah. Jujur, honestly, saya kecewa guys dengan kejadian yang tadi menimpa bapak saya. Bener, iya. Udah jadi bawa bawang lu. Buka lagi. Yo what's up guys, berulang channel Cahanau ya. Hari ini kita bakal main gas lagi. Let's go.